Sobat Subur, hari ini Selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023. Alhamdulillah Kampung Mojokerto masuk 3 besar lomba desa tingkat nasional. Dan hari ini melakukan presentasi di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Terima kasih atas dukungannya untuk semua pihak, terutama warga Kampung Mojokerto dan juga Pemda Lampung Tengah, terutama Bapak Bupati, Bapak Haji Musa Ahmad Esos MM, atas dukungan dan supportnya sehingga Mojokerto menjadi 3 besar tingkat nasional dan mudah-mudahan menjadi yang terbaik di tingkat nasional pada Lomba Desa tahun 2023 ini. Tarian berikutnya yaitu tarian Gening Gugur Gunung. Kepada perwakilan dari tim penilai rombongan diharapkan untuk bisa menari bersama. Selamat datang Bapak Bupati. Mana yang menjelaskan? Lengkap, Pak. Silakan. Ya, betul. Ini taman baca. Ini sudah ada yang mateng, Pak. Bisa dicoba. Ini ayam ulu itu sama ayam kampung, tekstur dagingnya sama, Pak. Kalau ayam ulu itu, Pak, pemilihannya dia lebih lembut. Kemudian kalau untuk proses, Pak, proses pemasakan itu ala ayam ini tidak mumpet. Jadi tetap. Nah, kan kalau ayam negeri sama ayam kampung itu tekstur dagingnya kan beda tuh. Yeah. Nah ini kalau ayam ulu ini sama nggak dengan ayam kampung? Bersama. Sama. Sama. Thank you.
Selamat datang, selamat hadir Bapak Rombongan dan juga Bapak Bupati ke lokasi selanjutnya, yaitu lokasi display. Lokasi ini memberikan sedikit gambaran kecil tentang hasil bumi dan juga hasil kegiatan dari kelompok wanita tani yang ada di Kecamatan Trimbus. Saat ini tim penilai dari Jakarta didampingi Bapak Bupati Bapak Haji Musa Ahmad Esos MM sedang mengunjungi lokasi KWT. Olahan yang dilakukan oleh ibu-ibu salah satunya adalah minuman khas dari sini, Pak. Selain minuman yang di welcome drink, kita juga ada aneka minuman segar, aneka kopi, keripik. Jahe instan, jamu-jamuan instan yang lainnya. Untuk ciri khas yang dimiliki oleh kelompok wanita tani Matahari adalah kopi mengkudu. Ini Bapak ada yang diperkenalkan. Mempunyai kegiatan memproduksi beras bunga kampung. Oh gitu ya, dia punya sawah gitu. Kalau dia buruh tani, ada nggak buruh tani? Ada, ada. Dia nggak boleh masuk buruh. Boleh. Boleh, karena dia perlu pupuknya. Boleh, 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 Pak. Tapi kalau yang nggak jadi petani, ya nggak bisa. Oh iya. Karena ada ketentuan dalam kelompok, misalnya tiap musim dia harus menyisihkan sekian apa namanya produksinya untuk disimpan di gabah. Ini kalau gabah ini simpan sini berapa apa tahan berapa lama? Kalau gabah, kalau memang yang nggak tahan itu kan nahan keperluannya, Pak. Oh. Kalau gabahnya tahun, cuma pengen dijual gitu. Ini nahan keperluannya, kalau nahan lama gabahnya gitu. Kalau gabahnya kan tahun-tahun. Iya. Kalau musim kayak gini kan musim bagus, musim apa? Tapi harganya stabil enggak? Alhamdulillah, untuk sementara stabil mahal, Pak. Hitungannya tuh per kilo, per kintal? Per kilo, kita ngertinya per kilo. Jadi memang ada keuntungan yang didapat oleh anggota. Biasanya kalau pembeli itu kan ada rantai tata niaga, ada maklarnya lah, gitu ya.
dengan dia bergabung jadi anggota kelompok, nah itu rantai tata niaga itu terputus sehingga keuntungan itu utuh didapat oleh petani. Kalau misalnya diterima di sini katakanlah 52 dengan umurnya 5200 itu utuh dari petani 5200. Tapi kalau dia nggak tergabung dalam kelompok, ini kan ada tangan lain yang mencari keuntungan untuk apa namanya dalam rangka jual beli itu. Nah, jadi memutus rantai tata niaga itu salah satunya fungsi dari kurangan turah turah di sini turah turah Monggo, dihidupkan mesinnya dulu. Untuk gabahnya jadi ya, operasional. Usaha keras ini, Mojokerto menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Mojokerto top, tertata, optimis melakukan perubahan.